Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Bapak, ibu, saudaraku semua yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur pada Allah atas nikmat Allah berupa kesehatan dan kelonggaran pada saat ini. Bapak, ibu sekalian, saya akan menyampaikan tentang segalanya marilah kita jadikan untuk berdoa kepada Allah. Semua yang terjadi pada diri kita, mari kita jadikan sebagai panjatan untuk berdoa kepada Allah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a'u mukhul ibadah." Doa adalah otaknya ibadah. Atau silahul mukmin, termasuk pedangnya orang iman, senjata yang bisa untuk mengubah, bahkan sampai bisa mengubah qadar karena doa. Doa adalah luar biasa. Saudara sekalian, kita manusia pasti akan mengalami segala sesuatu yang kita butuhkan. Dan kadang-kadang sesuatu yang kita butuhkan itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, maka segalanya itu marilah kita jadikan sebagai alat untuk kita berdoa kepada Allah. Justru segala sesuatu yang menimpa dari kita yang kurang pas, kurang menyenangkan, kita jadikan sebagai doa. Jadi semuanya tidak ada yang tidak manfaat, selalu ada hikmahnya apa yang menimpa kepada diri kita. Yang paling kecil saya contohkan, kita mau pergi, tiba-tiba mendung. Jadikan sebagai pancantan doa, ya Allah, berilah ya Allah, tidak hujan dulu ya Allah, saya akan bepergian, saya pakai kendaraan. Ya, jadi apa yang kita lalui yang ketika itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, jadikan pacar untuk doa, ya Allah, bila terang ya Allah. Ketika betul-betul terang, tetap kita lanjut berdoa. Ya Allah, berilah ya Allah, waktu yang terang ini kami bisa mensyukurinya. Saya bila jadikan menjadi orang yang bisa bersyukur atas nikmat-Mu. Dan ketika pun terjadi hujan, maka tetap berdoa, ya Allah, bila hujan ini segera terang ya Allah. Ini yang paling kecil. Atau kita mau menjemur, tiba-tiba mau hujan, ya Allah, berilah ya Allah, pakaian saya ini bisa cepat kering. Saudaraku semuanya, kalau berdoa yang simple, yang menuju kepada sasaran, ya. Jadi, katakan kalau hujan, itu kita mau menjemur pakaian, jangan berdoa untuk tidak hujan. Karena kita tujuannya untuk mengeringkan pakaian kita. Maka mintalah pada Allah yang singkat, ya Allah, berilah pakaian saya segera kering. Nah, ternyata kita jemur di tempat yang ada, di emper rumah atau di dalam rumah, ternyata pakaian itu bisa cepat kering walaupun tidak hujan. Ya, sehingga kita bisa simpel minta kepada Allah, tidak lari kemana-mana. Saudaraku semua, itu yang paling kecil saya contohkan, segala sesuatu yang terjadi pada kita, jadikanlah pancatan untuk doa. Kemungkinan kita mempunyai seorang anak, ya, yang mungkin anak itu agak ya terjadi masalah, kurang tertib sholatnya, kurang disiplin. Jadikan pancatan minta kepada Allah untuk sholat hajat, untuk berdoa kepada Allah agar anaknya menjadi anak yang rajin sholat, anaknya akan menjadi anak yang solih, anaknya menjadi anak yang disiplin. Semuanya apa yang terjadi, istri kita mungkin kurang bisa takzim taat pada suami. Jadikan pancatan untuk berdoa kepada Allah, untuk sholat, minta kepada Allah. Karena Allah berfirman, wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ya, jadi sesuatu yang apa yang kita harapkan belum berhasil ataupun sudah berhasil, tetap bisa kita jadikan pancatan sebagai doa kita. Menjumpai apa saja. Dan jangan merasa bahwa sesuatu yang menimpa pada diri Anda atau diri kita itu adalah merupakan sesuatu yang paling berat, bukan begitu. Yang lainnya kita juga sama, setiap orang pasti menerima cobaan. Namun apapun yang terjadi kepada diri kita, kita jadikan sebagai alat untuk berdoa kepada Allah, untuk minta kepada Allah, ya, untuk minta kepada Allah. Kenapa saya katakan sholat? Karena Allah berfirman, kalau kau minta tolong pada Allah dengan sabar dan sholat, sholat itu juga salah satu dari doa kita, upaya kita. Ya, apa saja yang terjadi? Ya, kita mau sebagai pelajar mau ujian, berdoa, ya Allah, berilah saya mengerjakan soal itu dinilai benar betul oleh pengoreksi atau mesin yang mengoreksi. Sebab kalau kita minta jawaban saya benar, belum tentu si pengoreksi itu membenarkan.
Ya, tapi kalau minta yang simpel, ya Allah berilah, ya Allah jawaban saya ini diberi nilai benar semua dan mendapat nilai yang tertinggi. Ya, jadi si pengoreksi membenarkan dan mendapatkan nilai yang tinggi. Kita minta, belajar, ya, mengerjakan soal, tiba-tiba soalnya sulit. Semua seakan tidak bisa, minta sama Allah, berilah ilham yang baik kepada saya dan saya, ya, jawaban saya ini bisa benar. Allahumma alhimni rusti wa'idni min syarri nafsi. Semuanya, sehingga kita hampir-hampir, ya, hampir-hampir di dalam perjalanan dari hidup kita ini selalu dipenuhi dengan doa. Selalu dipenuhi dengan doa. Kita jalan macet, ya Allah berilah jalan ini segera lancar, ya Allah. Tetap setelah lancar, alhamdulillah, ya Allah berilah kelancaran ini, ya Allah, terus berjalan sampai saya pulang, sampai di rumah. Tetap sampai di rumah masih berdoa, ya, sampai di rumah ayibuna taibuna abiduna lirobina hamidun. Alhamdulillah, itu pun masih bisa diteruskan. Ya Allah, atas permintaan yang telah Engkau kabulkan, jadilah hamba-Mu ini hamba yang bersyukur dan bisa tetap selalu berdoa. Ya, ini yang kami maksud, segala sesuatu yang menimpa pada kita, apapun yang terjadi, jadikanlah pancatan untuk berdoa kepada Allah. Allah senang pada orang-orang yang berdoa kepadanya. Bahkan Allah malu ketika orang yang sudah mengangkat tangan, lantas Allah tidak mengabulkannya. Karena Allah memiliki segala-galanya. Saudaraku semuanya, jangan pesimis, jangan kecil hati, jangan seudon, percayalah. Apa yang kita minta Allah punya, apa yang kita minta Allah ada. Dan Allah berjanji, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ud'uni astajib lakum. Ya, mintalah padaku akan aku beri. Tapi tadi syaratnya Allah, falyastajibu li wal yu'minu bi. Ijabailah perintahku, imanlah padaku. Syaratnya itu. Jika itu kita lakukan, subhanallah, hidup ini semua serba isinya ibadah, ibadah, ibadah. Tidak ada waktu yang tidak ada bermanfaat. Isinya hanya bersyukur, nyaman, nikmat. Dan ketika doa kita diijabi Allah, kita tidak boleh ujub, tidak boleh takabur, bahwa semua itu adalah pemberian dari Allah. Tanpa Allah memberi tidak bisa. Dan yang bisa memberi hanya Allah semata. Tidak ada yang lain. Nah, jadi selain kita selalu berdoa kepada Allah, kita punya keyakinan segalanya adalah milik Allah. Pas kalau kita semuanya mintanya kepada Allah. Karena Allah adalah As-Samadu. Lihat yang tempat polnya minta adalah Allah. Dan Allah ala kulli syai'in qadir, berkuasa atas segala-galanya. Semoga dengan sedikit apa yang kami sampaikan ini, kita selalu memanjatkan doa ketika menghadapi apapun dan tidak menggerutu, dalam bahasa Jawa menggersulo, tapi justru menjadikan tambahnya sering berdoa kepada Allah. Sehingga menambah pahala kita, menambah ketakwaan kita, menambah takarub kita kepada Allah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jazakumul khairah telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV. Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.